Halo semuanya, kawan-kawan semuanya, halo semuanya ya, selamat bertemu kembali ya bersama si pemikat kampung ya, tentunya di channel JL Jalan Hidup Vlog ya. Oke kan kawan, sahabat hobi semuanya, kali ini saya membawa kita kembali lagi ya ke spot yang kemarin, dimana yang kemarin itu banyak sekali burung pulingnya sama burung sirindit ya. Nah kali ini saya membawa kita semuanya kembali ke spot, ke lokasi ini ya. Melacak burung sirindit sama burung puling. Membawa burung sirindit itu ada 5 ekor ya, sama burung puling itu saya membawa pikat baru lagi ya. Langsung melatih juga nih pada hari ini, karena ini pikat baru ya, satu si kreot ya, si betina umur 5 tahun. Nah, dua yang jantan, jadi dua jantan ini baru juga ya. Kita akan coba melatih apakah mereka akan gacor, memanggil mereka semoga hinggap kembali ya, ini ya, sama burung sirindit. Nah kan kawan, saya mau mengucapkan banyak terima kasih ya kepada sahabat hobi kan kawan yang telah tulus ikhlas ya membantu channel JL Jalan Hidup dengan cara like, comment, subscribe ya. Dan saya berterima kasih banyak gitu ya atas ya. Dukungannya. Kita akan coba tes itu tidak dipasang ya, karena kemarin banyak sekali burung sirindit ya. Tuh, mereka hinggap di situ sama burung puling. Nah, jadi saya juga tidak memasang ini sama burung pulingnya ini. Nah, ini tidak dipasang pulut ya. Jadi kita akan coba apakah mereka mau hinggap langsung ke sini ya. Plus ini melatih pikat baru ini. Nah, kawan-kawan sahabat hobi semuanya, selamat menyaksikan ya. Semoga mereka ada yang hinggap ya. Dan semoga parit pikat baru kita yang 2 ekor ini sekali ya gacor pada hari ini ya. Permukaan tanahnya rendah sekali ya. Tuh, saya sengaja mencoba tempat pikat rendah ya. Nah, dan di bawah itu ada sepeda motor itu tuh. Sepeda motor kelihatan mungkin ya. Apakah burung puling sama burung sirindit berani ya turun ke tempat pikat serendah ini? Kita akan saksikan bersama ya. Oke, ikutin terus ya. Ikutin terus ya, terima kasih.
Kawan-kawan, sahabat hobi semuanya, bos-bosku semuanya, kali ini, hari ini kita poin ya, lecakan burung sirindit. Tetapi untuk burung pulingnya mereka tidak kembali ya, tidak ada yang hinggap, tidak ada yang datang. Mungkin sekian dulu ya, terima kasih.